Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-28, 27 dan 28 Juni 2020 serta daftar klasemen, daftar top skor dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-28, Sabtu 27 Juni 2020, Juventus menang 4-0 versus Lecce, dan Brescia bermain imbang 2-2 versus Genoa. Hasil pertandingan Minggu 28 Juni 2020, Cagliari menang 4-2 versus Torino dan Lazio menang 2-1 versus Fiorentina. Klasemen sementara Liga Italia, Juventus memimpin dengan koleksi poin 69, diikuti Lazio dengan koleksi poin 65 dan Inter Milan dengan koleksi poin 58. Sementara, tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Lecce dengan koleksi poin 25, Spal dengan koleksi poin 18, dan Brescia di juru kunci dengan koleksi poin 18. Top skor sementara Liga Italia, Ciro Immobile memimpin dengan koleksi gol 28, diikuti Cristiano Ronaldo dengan koleksi gol 23, dan Lukaku dengan koleksi gol 19. Top asis sementara Liga Italia, Luis Alberto memimpin dengan torehan 13 asis dan Alejandro Gomez dengan torehan asis 12. Jadwal pertandingan Sabtu 27 Juni 2020, AC Milan versus AS Roma jam 22.15. Jadwal pertandingan Senin 29 Juni 2020, Udinese versus Atalanta jam 00.30, Sampdoria versus Bologna jam 00.30, Sassuolo versus Verona jam 00.30. Dilanjutkan dengan Napoli versus Spal jam 00.30 dan pertandingan terakhir Parma versus Inter Milan jam 02.45. Pertandingan Liga Italia akan disiarkan secara langsung oleh Bein Sport 2. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Italia terbaru tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.